hanya tersisa dua dari Genesis Dogma Gears, tapi kita melihat dari area circle-nya pemain-pemain dari Faceland kali ini akan coba fight bersama dengan Bigetron Red Alien. Satu tersungkur, satu Yuhai. Untuk satu, tapi dari sisi lain ternyata Yuhai masih belum knock dia, hanya low HP saja tembakan dari belakang. Zuxi juga melakukan sebuah backup yang sangat baik sekali, bisa mengcover bukit yang dikuasai oleh Liquid dan juga Yuhai. Ya, dan Luxi langsung memberikan follow-up-nya menuju ke arah perbukitan ini. Kali ini Yuhai seorang diri menjaga di bagian sebelah kiri, lemparan granat tipis dan berhasil mendapatkan dua buatan Dean dari seorang Yuhai. Bakal langsung dipush, bahkan dia berhasil mendapatkan tiga last man standing dari Faceland. Bakal langsung dipush, Liquid memberikan follow-up-nya dan sepertinya rata. Bigetron memulangkan Faceland menuju ke arah lobby. Sangat luar biasa, makan saus pakai kedong dong. Cakep. Yuhai ini bos, senggol dong. Aduh. Dan ternyata mereka langsung bertemu 6-2-8 dengan Nova dan juga dengan Bigetron. Yuhai boy benar-benar menjadi jangkar sebuah ujung tombak. Knockdown lagi karena Senkai. Lazy Boy last man standing, tidak ada kesempatan bagi Cryptic kali ini. Dikejar semuanya, diburu semuanya. Yuhai melihat, Yuhai menembak karena bagian depan. Lazy Boy masih belum tembakan juga. Grozenya sakit banget sih dari Yuhai. Bikin orang Natalis. Winner chicken dinner Indonesia. Bersiap pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ada satu yang menggunakan Cup RB, mundur cukup jauh, flank cukup jauh. Yuhai juga datang, empat sisi yang menjadi incaran dari Bigetron Red Alliance menuju ke arah satu gudang saja. Take down lagi, Uni menjadi korban selanjutnya. Tersisa yang terakhir, Steve Boy bertahan seorang diri melawan dua pemain sekaligus dari Bigetron Red Alliance. Datang kali ini Yuhai sudah sangat dekat, bahkan ada jigil-jigil pasnya akan coba dilakukan. Dan Rata sudah, ini dia beli beras ke Kalibata. BTR ngeras, Dewa United Rata. Batu pengadaan belakang, namanya dari Dewa United harus menjadi tim pertama.